saya menemukan karya-karya saya, karya-karya kaligrafi ketika masih SMP. Ini banyak sekali. Tetapi sayangnya udah agak rusak. Assalamualaikum, rekan-rekan pecinta seni. Alhamdulillah, kemarin saya bersih-bersih ruang kerja, kemudian saya menemukan karya-karya kaligrafi saya waktu SMP. Berarti itu sekitar tahun 1993-1994. Waktu itu usia saya mungkin sekitar 15 tahun ya, kalau tidak salah. Memang saya aktivitasnya sudah suka coret-coret itu sejak kecil, bahkan sebelum TK itu saya sudah suka coret-coret. Ketika masuk ke sekolah menengah pertama SMP, salah satu kegiatan rutin saya pulang sekolah yaitu membuat karya kaligrafi seperti ini. Ini saya sempat banyak membuat karya kaligrafi, tapi ini yang diselamatkan ada beberapa 16 karya, walaupun ini banyak yang sobek-sobek juga ataupun banyak yang sudah luntur karena terkena air, tapi alhamdulillah ini masih bisa saya selamatkan. Ketika itu yang namanya remaja, saya senang dengan karya kaligrafi. Saya beli buku tentang kaligrafi, kemudian saya menyontohnya, menyusun ulang seperti ini. Ini adalah penggabungan dari buku kaligrafi tersebut. Dalam pikiran saya, yang penting karya kaligrafi ini terlihat indah, dipajang itu bagus. Berikut ini adalah karya-karya kaligrafi saya yang sempat terselamatkan. Kepada rekan-rekan uploader dan pemirsa seni yang selalu setia di channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang lainnya. Terus setia di channel ini. Terima kasih banyak. Thank you so much. Wassalam.